Oke, teman-teman Sobat Suni Musik Palembang, saya ada sold out untuk paket sistemnya RDW. Ini arainya yang tipe tertingginya RDW Tara 123 SE, ini yang 3Y teman-teman. Jadi nanti saya akan cobain dulu satu persatu. Ini orderannya dari Bang Jemi di Kota Bengkulu. Saya pastiin dulu ya Bang ya, untuk arainya satu persatu ini berfungsi dengan baik. Berikut nanti kita tes juga dapur pacunya, ada power supply-nya dia 6 unit FA16 Pro, kemudian 4 unit power 4 channel NR1004. Jadi nanti semua barangnya kita tes satu persatu. Dan berikut ini juga ada speaker Hooper 1200 watt karbon. Dan ini nanti kita pastiin semua speakernya juga berfungsi dengan baik. Jadi ini ada 8 unit, semuanya akan kita coba. Dan sekarang teman-teman bisa langsung dengerin, saya akan tesin satu persatu speaker arahnya dari yang paling bawah. Oke, yang paling bawah sekali. Sekarang yang nomor 2 dari bawah. Jadi itu tadi tes untuk speakernya satu persatu yang arahnya sudah berfungsi dengan baik ya. Jadi nanti selanjutnya kita tesin dulu speakernya baru powernya ya. Langsung aja. Oke teman-teman, yang pertama ya. Dan yang kedua tadi mau dicobain. Kedua. Yang ketiga, unit ketiga. Yang keempat. Seterusnya yang keempat. Kelima. Yang kelima, unit kelima. Spanish online. Sekarang kita mau cobain power kita. Dan ini saya kasihin juga untuk powernya semua ini harus dalam keadaan berfungsi dengan baik. Sekarang yang FA16 Pro untuk channel A pertama mantap, yang kedua mantap. Sekarang dua channelnya langsung. Wih, dua channelnya dulu langsung. Mantap. Ya. Serem ya. Nah, kemudian kita tesin yang bawah. Bawahnya langsung. Ini channel A nya mantap, kemudian channel B nya mantap, dua channelnya juga super. Sekarang kita pindahin untuk channel yang di bawah, power ketiga nih teman-teman. Channel A oke, okay. Yang B nya oke, okay. Dua channel juga. Sekarang kita cobain untuk power yang sebelah sini. Dan sekarang ini unit yang keempat untuk channel A nya mantap. Ini channel B nya dua channelnya keren suaranya, subnya betul-betul kenceng ya teman-teman. Ya mantap, channel A nya kemudian channel B nya dua channelnya sip. Sekarang unit keenam yang paling bawah sekali ini teman-teman. Ini untuk channel A nya oke, just mantap sekali. Double speaker nya mana ini? Wih, kenceng bener ya tenaganya ya, memang super-super badak ya. Sekarang kita cobain yang power 4 channelnya yang untuk top nya ya teman-teman. Ini yang NR 1004 Pro, ini tipe terbarunya RDW nih teman-teman. Dan ini unit pertama yang 4 channel NR1004 Pro nih teman-teman. Ini untuk yang di atas. Ini yang sekarang kita pindah ke channel C dan D nya langsung. Jadi kita tesnya langsung 2 unit 2 unit.
Channel C nya oke, kemudian channel B nya oke. Dua channel juga oke. Sekarang unit kedua yang paling bawah. Pokoknya kita nyalain dulu semua. Semua protek bekerja dengan baik, lepas sempurna. Dan ini untuk channel A. Sekarang kita pindah ke channel C dan D nya. Mantap. Kemudian channel D nya mana nih? Ada speaker? Sekarang unit ketiga nih teman-teman. Unit ketiganya harus kita pastikan semuanya ini berfungsi dengan baik. Kemudian channel C dan D nya ini. Kemudian kita cobain unit terakhir ini yang 4 channel juga, NR1004 Pro. Kita dengerin dulu, powernya harus bekerja dengan baik semuanya. Channel B nya dan ini channel C dan D nya yang mau kita cobain yang terakhir. Channel C nya yang ini D nya dua channel warnanya bertambah. Jadi cukup begitu aja untuk barangnya Bang Jamie. Saya pastiin hari ini semua barangnya meluncur. Terima kasih banyak loh sudah order paket sistemnya RDW pun dari toko Sony Musik Palembang. Ditunggu repeat ordernya yang katanya mau nambah arainya 8 box. Terima kasih banyak.